Ya, teman-teman bisa dengar sendiri tadi ya. Nah, ini adalah Noken As. Spek semi ya, semi touring yang saya pakai ke ini, ke motor ini. Karena sebelumnya motor ini saya pakai untuk ongkean ya, atau herek ya, biasalah ya, malam Sabtu malam Minggu. Ya karena motor ini sengaja akan saya vakumkan di dunia balap liar, terpaksa kita rubah Noken As-nya ya. Nah, jadi semuanya sudah saya rubah, mulai dari gear, ban ya, karena ban sebelumnya kita pakai kecil, nah, sekarang kita pakai besar ya, kita pakai untuk touring lah ya. Sudah tua istilahnya, kalau bahasa Jawanya sudah. Sekarang saya fokus di bengkel saja ya, karena pesanan juga sudah cukup banyak, jadi terpaksa kita vakum sejenak lah. Mungkin kalau nanti ada rezeki kita buat motor spesial herek ya, tapi ini kita buat untuk harian touring ya. Kalau perubahan sih kita cuma merubah Noken As ya, kalau di bagian mesin, kalau kruk as kemudian piston tetap pakai langkah 72 full torsi, kemudian piston CBR ya, karena sebelumnya kita pakai Noken As untuk yang spek 400 meter ya, jadi terlalu cepat lah istilahnya, atau terlalu ringan ya, susah dikendalikan motor ini, dan kalau pelan pun kurang nyaman, bukan nggak enak tapi kurang nyaman kalau dipakai untuk pelan, jadi terlalu liar istilahnya gitu. Nah, padahal sebelumnya kita sudah pakai gear untuk yang depan 15, kemudian yang belakang 32, itu masih liar ya. Jadi untuk mengurangi, sekarang saya ganti yang depan pakai 16, kemudian belakang 32. Ini belum dicoba sih sebenarnya, nanti kalau misalnya ini masih terlalu liar ya, terpaksa kita cari ukuran gear belakang nanti yang kira-kira ukuran 30, kalaupun ada di depan, tapi nggak mungkin ini mentok sudah 16 ya, karena akan terlalu berat ya, kasihan mesinnya, jadi 16 atau nanti belakang 29 atau 30 ya. Ya, jadi supaya mengurangi tenaga motor ini supaya tidak terbuang mubazir lah istilahnya, jadi supaya motornya enggak liar lah, enak dipakai harian. Nah, ya bisa dilihat sendiri ya teman-teman, bannya sudah besar semua, bisa kita lihat ukuran ban depannya berapa ya, 70/90 pakai ban murah ya, 70/90. Kemudian yang belakang ya, kita pakai ban murah juga, ban biasa ya, ukuran berapa nih ukurannya, oh ini ukurannya 90-80, cukuplah untuk pakai touring ya. Lihat teman-teman, ini motornya sebenarnya mesinnya apa adanya ya, jadi sesuai judul di video sebelumnya, saya kan sudah pernah review motor ini. Ini motor spek dana pelajar sebenarnya ya, karena ini mulai dari rasio kita masih pakai standar ya, standar GL ya, standar GL, kemudian cuman kita ganti blok kop pakai Mega Pro ya, karena lebih murah ya, harganya lebih murah kalau bloknya itu Mega Pro. Kemudian kita akalin dengan packing setebal 6 mili ya.
Ya itu sih nggak terlalu muluk-muluk ya. Kemudian kemarin banyak yang tanya ya. Kemarin banyak yang tanya, Mas, kenapa kok sampean pakai PI28? Nah, sedangkan spek mesin sampean itu sudah up lah istilahnya. Ya bukannya apa-apa sih sebenarnya, Mas, ya. Karena saya rasa sudah cukup pakai karbu PI28 ini. Ya, sebenarnya kalau ada karbu Tiger saya lebih pakai Tiger lah, lebih apa ya, panjang lah napasnya kalau untuk touring enak. Ini sebenarnya bukan PI sih, ini PWL, PWL ori ya. PWL ori copotan Ninja ya, masih sudah di rimmer, jadi saya rasa ini cukup. Ya, cukup untuk ke performa, cukup bawah atas sudah cukup ya. Kalaupun misalkan diganti dengan ukuran ini, kalau sesuai spek mesin ya, seharusnya karbu ini pakai ukuran 34 atau 35 ya, seharusnya kalau spek balap. Tapi karena saya rasa sudah cukup, nah ya, kalaupun dia pakai karbu yang besar, wow, bisa bayangin sendiri ya, yang pasti tenaganya luar biasa lah. Nah, kalau pakai PWK 35 ya atau 34 ya, nah, yang pasti luar biasa. Nah, ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Oh ya, ini noken as saya buat mirip dengan noken as yang ada di video saya itu, spek touring ada, saya buat mirip ya, seperti itu. Ini menggunakan Templar RRA sekarang ya, karena sebelumnya yang untuk spek balap saya pakai Templar standar ya, atau Templar sebatu untuk yang sebelumnya. Sekarang karena saya pakai touring ya, untuk mengejar enak lah ya, jadi saya pakai Templar roller. Sebenarnya kalau untuk galak kemudian tenaga ngisi terus nawas panjang itu relatif dari noken ya, profilnya seperti apa. Ya oke, mungkin sekian dulu dari video ini. Itu tadi cek soundnya ya, untuk kalian yang penasaran. Kemudian noken asnya kemarin ada yang minta review, Mas, review noken asnya kasar apa enggak. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri itu videonya ya. Ini untuk setelan klep antara kemarin X 0,10 kalau nggak salah, 0,10, kemudian ini 0,7 apa 8, lupa kalau yang ini ya. Oke, buat teman-teman yang mau pesen-pesen juga bisa langsung saja, ini nomor WA saya sini. Nah, WA saya sini ya, langsung saja kontak saya, yang pasti insya Allah tidak mengecewakan ya. Oke, sekian dulu karena sudah malam ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya, kemudian komen di bawah kritik dan sarannya supaya channel itu berkembang tentunya, dan memberi banyak manfaat buat teman-teman sekalian. Oke, sekian dulu. Subscribe-nya jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.